Guys, pernah dengar lagu ini? Rp135 juta itu tahun 1970-an. Sekarang penduduk Indonesia 1/4 miliar. Jika tak dikendalikan, bisa terjadi ledakan penduduk. Inilah pentingnya program keluarga berencana yang sudah dijalankan sejak 1952. Awalnya karena keterbatasan alat kontrasepsi, kadang pakai metode India dengan kapas diikat benang. Program KB pernah sukses di masa Orde Baru. Sokongan dana dari lembaga donor mengalir. Jumlah akseptor KB pun meningkat, kendati ada indikasi pemaksaan. Program ini lalu berkembang jadi gerakan keluarga sejahtera. Sayangnya, kini seolah jalan di tempatnya.